Aksara Maya sendiri adalah sebuah perusahaan pengembang teknologi platform untuk membentuk ekosistem konten digital dengan konsep kolaborasi dengan semua pihak. Nama saya Sulasmo Sudarno, saya CEO dan founder Aksara Maya. Kami masuk ke industri ini khususnya di infrastruktur yang tadi menjadi tulang punggung operasional setiap hari gitu ya, seperti perpustakaan gitu. Kebetulan kan kita kerjasama dengan Perpustakaan Nasional, kita layankan IPUSNAS untuk masyarakat Indonesia baca. Trafiknya tinggi sekali. Salah satu yang paling dominan dalam layanan ini adalah cloud. Ini yang kami lihat, waduh agak repot nih kalau kemudian kami harus melakukan semua sendiri. Kami pindah akhirnya ke cloud, sewa di luar, kita taruh di sana. Sementara pengguna ada di Indonesia, tentu mempengaruhi juga kecepatan. Nah, yang ketiga ada regulasi yang mengharuskan cloudnya di dalam negeri. Akhirnya semua layanan Aksara Maya kami pindahkan ke Biznet. Tadinya kita buat schedule, ini migrasinya butuh 3 bulan itu. Apa yang terjadi? Nggak lebih dari 2 minggu, semuanya beres. Pindah semuanya ke Biznet dan waduh, itu membuat kami, wow, ini keren ini gitu. Dan setelah itu kita mulai pakai, kita stress test, kita segala macam. Oke, kami menemukan yang nggak kalah baiknya dengan yang di luar. Teknologi yang disiapkan oleh Biznet ini ada scale up, scale down-nya, Mas. Pas banget buat kami, buat partner-partner kami di Pemda-Pemda. Jadi tinggal kalau kurang di scale up, kalau turun di scale down, kalau mau dipisah tinggal di pindahkan. Jadi sangat mudah, sudah sesuai dengan kebutuhan environmental yang kami butuhkan. Itulah Biznet Geo yang dikembangkan sama teman-teman. Penangannya itu sangat personalized banget ya gitu. Jadi ada tim yang dedicated diberikan buat kami di Aksara Maya. Saat ini kami itu nggak perlu memikirkan lagi nanti kalau cloud-nya mau nambah seperti apa, kalau nanti mati gimana. Itu semuanya sudah disiapkan sama Biznet dan cukup keren lah gitu. Itu yang kami rasakan seperti itu.